Video seorang pemuda mendaki gunung ditemani kucing oranye viral di media sosial. Kisah itu diketahui dari unggahan akun TikTok @aldotbarat, Jumat, tanggal 24 September tahun 2021. Video tersebut mendapat sejumlah komentar dari warganet dan telah ditonton 3,3 juta kali. Saat dikonfirmasi tribunnews.com, pengunggah video membagikan kisah lengkap di balik videonya. Kisah itu diunggah oleh Hilmi Mubarokah, 20 tahun asal Bandung, Jawa Barat. Ia mendaki di Gunung Lawu bersama rombongannya pada Jumat, tanggal 24 September tahun 2021, lalu. Hilmi mengungkapkan, kucing oranye tersebut bukan hewan peliharaannya. Dirinya bertemu dengan kucing itu saat berada di pos pendakian Gunung Lawu. Saat bertemu kucing oranye tersebut, dirinya pun mempunyai ide untuk memberi sebuah nama. Menurutnya, kucing yang ditemui saat mendaki gunung itu mirip dengan kucing di rumahnya. Hilmi mengaku baru pertama kali bertemu dengan Morris. Ia dan rombongan lainnya merasa senang ketika diikuti oleh kucing oranye tersebut. Lalu, mengenai videonya yang viral, pemuda tersebut mengaku sangat senang. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!